kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Ratusan warga Padalarang Kabupaten Bandung Barat sumringah sekaligus takjub karena bisa berobat dan memeriksakan kesehatan mereka di atas rel klinik atau kereta api khusus kesehatan. Gerbong khusus ini lengkap dengan klinik gigi dan laboratorium mini khusus digunakan untuk kepentingan sosial dan pelayanan saat mudik lebaran 2018 kali ini. Rail Clinic dan Rail Library milik PT Kereta Api Indonesia terparkir di stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Rangkaian gerbong khusus bagi pengobatan dan perpustakaan ini disediakan untuk memberi pelayanan pengobatan gratis kepada ratusan warga Padalarang. Menurut Kepala PT KAI Daop 2 Bandung Saridal, Rail Clinic bisa saja diturunkan kapanpun masyarakat membutuhkan. Setelah Padalarang, kereta khusus ini akan bergerak ke Tasikmalaya. Total ada 20 tenaga medis di kereta, dan jika kurang pihaknya bekerja sama dengan tenaga medis di dinas kabupaten dan kota setempat. Meskipun layanan pengobatan yang diberikan sifatnya ringan. Ini bagian dari kita memberikan gratis pengobatan kepada masyarakat, tentunya dengan salah seorang warga Kertajaya, Ibu Teti, mengaku tidak menyangka jika di dalam kereta api terdapat fasilitas pemeriksaan kesehatan yang sangat lengkap. Hal ini menjadi sebuah pengalaman langka, sehingga dirinya merasa bersyukur bisa menjadi salah satu warga yang berkesempatan menjalani pemeriksaan medis di atas kereta. Bisa dokter di gerbong kereta api, gimana kesannya, Bu? Kesannya gimana, Bu? Nyaman atau gimana? Iya, senang gitu. Pelayanannya cepat atau gimana, Bu? Cepat. Rail Clinic merupakan generasi keempat yang terdiri dari dua kereta kesehatan dan dua kereta perpustakaan atau Rail Library. Di kereta ini terdapat fasilitas kesehatan yang memadai seperti fasilitas laboratorium mini, yaitu Laboratorium Hematologi Analyzer Sysmex berbasis komputer. Alat tersebut berfungsi untuk mengukur sampel darah dan mampu mendiagnosis penyakit seperti kanker dan diabetes. Rail Clinic dan Rail Library ini telah memasuki generasi keempat yang tugasnya berkeliling di setiap stasiun, bahkan lokasi bencana jika dibutuhkan. Total ada 4 rangkaian gerbong serupa di Indonesia. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.